Puluhan karyawan PT Semesta Alam Barito atau SAB Kecamatan Lawung Tuhub Kabupaten Murung Raya mengikuti kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh perusahaan setempat pada hari Selasa kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan di area perusahaan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional tahun 2023 yang berlangsung dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari tahun ini. Hal tersebut disampaikan oleh Yudi Ardiansa selaku HSE Superintenden di sela-sela kegiatan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar keberadaan PT SAB di Murung Raya bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, utamanya seluruh masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Kegiatan ini kami laksanakan dalam memperingati bulan K3 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari. Salah satu kegiatannya adalah kami melaksanakan donor darah yang hari ini kita laksanakan tersebut. Jumlah peserta yang ikut, Pak, yang berantusias mengikuti kegiatan? Dari daftar peserta itu ada 40 yang kuotanya secara aktual sih banyak dari karyawan dari baik ASAB maupun seluruh mitra kerja yang antusias ingin mendaftarkan, tetapi karena kuotanya kita membagi dalam 40 peserta saja. Tujuan paling intinya adalah bagaimana ASAB dan seluruh mitra kerjanya juga dapat berbagi kepada seluruh masyarakat yang ada di Murung Raya ini. Salah satu dengan caranya adalah melakukan donor darah sehingga dapat bermanfaat baik itu dari segi perusahaan maupun ke masyarakat yang ada di sekitar sini. Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan kedua kalinya yang dilakukan PT SAB, di mana sebelumnya pernah dilakukan dengan jumlah peserta yang sama sebanyak 40 orang. Di samping kegiatan donor darah, ke depan PT SAB juga akan menyelenggarakan bentuk kegiatan lain yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, seperti peringatan 17 Agustus dan lainnya. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Murung Raya yang langsung disampaikan oleh Direktur RSUD memberi apresiasi atas gerakan donor darah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Mengingat kebutuhan dan ketersediaan darah bagi pasien di rumah sakit sangat penting untuk diperhatikan. Kegiatan donor darah tersebut diharapkan juga akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Fran Saidi, Tim Liputan, Silva TV.